Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello teman-temanku semua. Welcome back to my channel. Di video kali ini, review tentang pantai yang paling keren di Pulau Lombok, yaitu Pantai Kuta. Untuk mengetahui info selanjutnya, disimak video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman. Pantai Kuta ternyata tak hanya berada di Bali saja nih teman-teman, namun juga ada di Pulau Lombok. Nah, nama dari Pantai Kuta Lombok diambil dari lokasi di mana pantai ini berada di Desa Kuta, yang lebih tepatnya terletak di wilayah selatan Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi Pantai Kuta Lombok dekat dengan Bandara Internasional Lombok, sehingga mudah untuk dijangkau. Panorama yang cantik dan elok menjadi suguhan utama di Pantai Kuta Lombok ini, teman-teman. Nah, berbeda dengan Pantai Kuta yang di Bali, yang selalu ramai dikunjungi. Sedangkan Pantai Kuta Lombok lebih menawarkan ketenangan dan kedamaian. Pantai ini merupakan objek wisata yang wajib dikunjungi nih teman-teman, jika kamu lagi berlibur di Pulau Lombok. Nah, pesona yang ditawarkannya pun akan menarik hati, mulai dari kejernihan air laut, pasir yang menyerupai merica, hingga batu karang yang kokoh dan cantik. Tidak hanya warga lokal saja nih teman-teman, banyak wisatawan domestik dan mancanegara juga ikut berbaur menikmati pantai yang menawan ini. Di sebelah barat, terdapat Bukit Mandalika dengan keindahan yang tak kalah menarik untuk diekspor. Nah, pemandangan yang disajikan dari ketinggian memiliki nuansa tersendiri, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk menikmati keindahan Pantai Kuta. Sementara itu, nama Mandalika diambil dari cerita kuno masyarakat setempat nih teman-teman, yaitu seorang putri cantik yang bernama Mandalika. Konon cerita kisahnya, putri Mandalika menjadi incaran para pemuda, bahkan pangeran. Tetapi putri Mandalika memilih untuk menceburkan dirinya ke laut untuk menghindari pertumpahan darah antara kerajaan. Wah, ternyata di balik keindahan Pantai Kuta Lombok ada cerita legend, dan setiap satu tahun sekali mengadakan upacara kebudayaan Lombok dengan mencari dan berburu cacing nyale di laut. Kisah yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai Pantai Kuta Lombok ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau menurut saya, berlibur di Pantai Kuta Lombok ini sangat menyenangkan. Air laut yang tenang, dikelilingi dengan perbukitan yang sangat indah, membuat Pantai Kuta Lombok ini sangat cocok dijadikan tempat berliburmu bersama teman, pasangan, maupun bersama keluarga tercinta. Oke deh teman-teman, cukup sekian informasi yang saya berikan. Semoga video ini bermanfaat sebagai rekomendasi liburan yang menyenangkan.
Nah, jangan lupa ya, selalu memberi support channel Ajam Cool dengan cara memberi like, komentar, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ditunggu video berikutnya ya. See you. Bye-bye.